Bingung, mau dikata apa lagi, emang beneran keyboard ini bagus banget. Teman-teman, jadi saya sudah nyobain keyboard Sido ABM066 dari Apple Maker. Bisa dibilang untuk harganya terjangkau karena Sido ABM066 punya 3 mode koneksi, yaitu menggunakan wired, Bluetooth, dan dongle 2,4 GHz. Oke, di sini tersedia 2 varian tipe, yang pertama assemble dan juga barebone kit. Untuk barebone kit ini di sini ada 2 warna, yaitu hitam dan putih, dan harganya ini $59. Nah, yang sedang saya pakai atau yang sedang kalian lihat ini adalah tipe dari keyboard assemble. Untuk keyboard ini harganya dibanderol $89 atau sekitar Rp1.300.000. Sedangkan pajaknya waktu saya beli itu sampai Rp300.000. Jadi kalau ditotalin dari pembelian sampai rumah bisa sampai sekitar Rp1.600.000-an. Teman-teman, untuk switchnya saya menggunakan Silent Blue, dan sebelum kita bahas fitur-fiturnya, mari kita lihat dulu desain atau tampilan yang dibawanya. Nah, tapi sebelum itu pastikan teman-teman sudah like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sido ABM066 terbuat dari bahan ABS plastik, dan keyboard ini punya desain unik dengan tata letak layout yang ergonomis. Untuk kalian yang baru pertama kali nyobain keyboard ini pasti akan terasa kaku, tapi untuk yang terbiasa menggunakan pengetikan 10 jari, saya rasa keyboard ini memberikan rasa nyaman dan enak di jari kita. Sido ABM066 punya dimensi 371x121x40mm. Di bawah sini terdapat 2 kaki, di mana ada 2 pemilihan ketinggian seperti sedang dan yang lebih tinggi. Untuk dongle-nya dia ada di samping kaki ini, dan saya rasa tempat yang bagus dan aman supaya kita tidak mudah lupa. Beralih ke bagian depan, tepatnya di bagian sudut kiri, di sini ada bulatan yang sebenarnya ini bukan tombol, melainkan bisa jadi sedikit pemanis. Lalu di bagian ujung kanan atas ada tombol knob, bisa untuk mute dan menurunkan sekaligus menaikkan volume. Nah, yang menariknya, Sido ABM066 punya layar kecil dengan tipe TFT LCD yang dapat kita program atau kita sesuaikan melalui software. Nah, untuk yang ini bakalan nanti kita bahas. Oke, beralih ke bagian depan, di sini ada 3 mode konektivitas, satu menggunakan dongle 2,4 GHz atau wireless tanpa kabel, menggunakan USB dan menggunakan Bluetooth 5.0. Nah, untuk portnya ini dia sudah menggunakan port USB-C, dan untuk kabel USB-C-nya kalian bisa temukan di box pembelian. Lalu kabelnya ini sudah braided dengan panjang 1,5 meter. Karena Sido ABM066 sudah bisa digunakan dengan koneksi Bluetooth, jadinya pasti bisa dihubungkan dengan smartphone atau perangkat yang memiliki sambungan Bluetooth. Jarak jangkauannya sudah saya uji, dia mampu terkoneksi sampai sekitar 10 meter. Nah, baterainya ini dibekali 3000 mAh yang dapat bertahan sekitar 10 harian tergantung pemakaian kebutuhan kita. Di bagian kanan, sudah saya sebutkan, ini adalah TV kecil yang dimana kita bisa mengubahnya dengan bantuan software. Untuk softwarenya ini namanya Image Custom Tool, dan alamat downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, di program ini kita bisa menambahkan gambar maupun GIF dengan animasi bergerak. Bahkan bisa menggunakan foto sendiri. Kita hanya pilih export picture atau GIF dengan animasi, lalu kita upload all frame untuk menampilkannya di layar TV. Nah, bagusnya untuk tampilan ini berwarna alias tidak hitam putih. Gimana? Keren banget kan? Oke, tapi jika kalian ingin menghemat baterai dengan mematikan LCD-nya ini, gampang banget. Kalian tinggal tekan saja Fn yang logo gurita ini dengan tombol X. Oke, teman-teman, Sido ABM066 punya mode RGB yang banyak. Mode-mode ini tentu akan mempercantik keyboard saat dipakai. Nah, untuk mengubah mode RGB-nya, kita tekan Fn plus garis miring. Kita bisa sesuaikan dengan selera sesuai suasana hati juga. Dan untuk mengubah speed, tekan Fn plus buka tutup kurung untuk mengatur speed. Dan mengatur brightness, kita tekan Fn plus arah atas dan bawah. Lalu untuk mengubah warna, kita tekan Fn plus tanda arah kiri atau kanan. Teman-teman, untuk keycaps-nya ini bagus banget. Bahannya dari ABS dengan bahan PBT yang akan bisa membuat tulisan bertahan lama atau tidak mudah pudar. Nah, hal ini yang menjadikan keycap premium dari ABM066. Lalu, untuk bagian knob ini bisa kita copot dan bisa kita ganti asalkan dengan ukuran yang sama, yaitu 6mm. Oke, untuk switch ini menggunakan Silent Blue, dan untuk hasil audionya ya kayak gini.
Pengalaman selama menggunakan Sidu IBM 066 tentu enak sekali. Selain suara dan rasa yang nyaman, tangan pun tidak mudah capek. Cuma untuk kalian yang baru nyoba, pasti agak sedikit kaku, terkecuali yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalian tipe orang yang biasa ngetik dengan 10 jari. Nah, kesimpulannya buat kalian yang lagi mencari keyboard dengan Alice layout yang lumayan terjangkau, tapi punya fitur yang udah oke banget, maka Sidu IBM 066 ini wajib kalian beli. Oke, selanjutnya barangkali kalian mau beli keyboard bisa sekalian gitu dengan deskmatnya. Karena di sini banyak sekali varian-varian deskmat lucu yang pokoknya keren dan unik. Lalu yang sedang saya tampilkan ini adalah Apple Maker Custom Umbral dibanderol dengan harga $25. Deskmat ini punya ukuran besar yaitu 900 x 400 mm. Bahannya ini terbuat dari karet tebal dan dari kain halus untuk permukaan bagian atas. Nah, karet tebal ini anti slip dan terasa kuat nempel pada permukaan meja. Lalu untuk kain halus atau permukaan atas kerasa enak, mulus dan lancar saat kita pindahkan arah mouse ke sana sini. Ya, kalau untuk gambar sih menurut saya standar karena banyak deskmat lokal pun yang punya sablonan kayak gini. Tapi untuk model atau gaya desain barangkali kalian suka bisa pilih-pilih saja di alamat ini. Oke, untuk alamat pembelian Sidu IBM 066 berikut deskmat sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you.